putih. Ya kita masukkan. Masih enak rasanya. Aduh, udah lama banget nih. Tuh, kita pengen makan dan ini prosesnya. Coba kita lihat nanti video selengkapnya dari Sahabat Pin ya. Makan-makan Sahabat Pin, makan-makan Sahabat Pin. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sebanyak-banyaknya Sahabat Pin. Dan pencet tombol warnanya. 1, 2, 3. Let's go. Oke, udah selesai. Udah selesai bikinan di rumah pastilah. Kita bantu-bantu aja. Ada pete sama apa nih? Hati. Ini kita masukkan. Kita masukkan. Rasanya mantap. Kita makan enak hari ini Sahabat Pin. Biasanya konten tentang bola, konten tentang ketinting mini. Sekarang kita konten makan sekarang. Wah. Sudah selesai, nanti hasilnya kayak gimana, kita lihat aja ya. Kita coba, ada petai. Jangan makan petai. Oh, sangat pun makan petai. Nah. Kita terus ya, Sahabat Pin. Oke, Sahabat Pin, kita makan petai. Panas nih. Kita makan peti. Peti hot tea. Bila yang sarapan pagi. Gak banyak nasinya. Sarapan pagi kita. Mari makan Sahabat Pin. Kita makan. Ini ada peti. Suapan pertama buat Sahabat Pin semua. Suapan pertama buat Sahabat Pin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pete, udah lama pengen makan pete. Enak. Jadi suapan kedua buat Sahabat Pin. Jadi petainya dulunya saya suka, nggak suka makan pete. Dulu nggak suka banget. Sekarang saya suka banget, bahkan kepengen makan pete. Tadi sudah bilang ke istri di rumah untuk bikinin pete. Dan ini banget rasanya, ada manis, ada apa? Ada ya, asinnya adalah seperti makanan lah, gitu kan? Jadi enak banget. Ini ya, suapin lagi ya. Hati aja ayam dicampur dengan petai. Dulu paling gak suka deh makan petai. Sekarang petainya gak ada. Layak. Dari petainya. Apa petai? Oke. Petainya kita makan. Mantap, masih ada kernyes-kernyes. Mantap. Keren. Aman. Ada nih, Sahabat Pin.
Ini kita campur hati, kemudian rempelanya. Ini ada pete. Petenya harus banyak pete. Kita dalam satu suapan ada ikan layang. Jadi suatu suapan. Tadaaa!